Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel Langit Ketujuh Baramian. Kali ini kita akan review koleksi koin atau mata uang mancanegara. Nah, ini sebagian kecil koin mancanegara. Kalau ini koin lokal ini guys ya, ini uang koin lokal ini Komodo. Guys, ini uang koinnya guys ya. Seperti ini uang koin mancanegara guys. Banyak sekali nih guys. Ini dari Saudi Arabia ini. Mana ini? Cina ini. Cina ya. Tulisannya seperti apa ini guys? Seperti tulisan India dan Arab ini. Netherlands, Inggris. Netherlands, Belanda ini. India Belanda ini guys, 1913 ini guys. Ya kalau nggak salah ini dari India Belanda ini. Kurang tahu juga saya guys ini soal uang-uang kuno ini guys. Ratu Elizabeth ini guys ya, Australia ini guys, baru ini guys. Ini guys ya, keluarkan saja guys. Nah ini guys, macam ini. Thailand ini, ini biasanya ini Australia ini guys. Ini kan guys Australia. Sen Amerika nih guys, United States of America. Amerika guys ya, ini dari mana ini? Yang tahu juga saya ini guys,
negara apa ini? No, 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 no. Filipina ini guys ya, 1 peso. Malaysia guys ya, Malaysia, Filipina. Saya suka ya kondisi uang-uang kuno seperti ini guys. Gak tahu juga buat apa gitu, tapi cuman sekedar hobi saja guys. Ini yang kebanyakan nggak begitu kuno ya guys, kontennya keluaran terbaru juga sih ini guys. Di sebagian ada yang lumayan tua ini guys. Nah ini guys, masuk India Belanda juga ini guys ya. Oh. Ini apa ini guys? Arab guys. Wah ada lampu Aladin ya guys ya. Kita gosok-gosok guys, siapa tahu keluar jinnya ini guys. Saya minta 3 permintaan guys, gak usah 3, 1 aja gue syukur guys. Aduh, gak keluar jinnya guys ya. Bang. Itali tahunnya 1978 nih guys, 1978 guys ya. Lumayan tua ini. Prancis 1 franc 1975 guys ya.
apa ini guys? Banyak nih guys ya, banyak sekali nih dari seluruh mancanegara ini. Oke guys, kita lanjut ke sini guys. Ini yang udah kita kasih tempat guys ya. Kita kasih tempat khusus ada guys buat tempat koin kayak gini guys. Lebih bagus sih guys. Lebih bagus kalau begini guys. Banyak ya guys. Suka aja kayaknya saya ngeliat duit kuno ini guys, 1974 ini guys ya, Australia, Ratu Elizabeth. Kelapa sawit guys ya, duit lokal guys, Indonesia kelapa sawit 1996 guys ya, 96. Nah, kelapa sawit kita punya banyak guys ya, main banyak nih guys, kelapa sawit juga guys ya. 96. Nah ini ada yang masih dikukus rapi nih guys, kelapa sawit semua juga guys ya. Tahun berapa ini guys? Tahun ini guys, sembilan delapan belas enam satu ini guys.
1981 guys. Baru ini. Begitu lama lah. Begitu tua guys, ya. Cakep nih guys. Nomornya guys. Prancis guys. 1978. Elizabeth guys ya, 1980, unik sih guys, gambar apa ini guys, kurang tahu juga sih guys, yang tahu coba tulis kolom komentar. Ini ada juga guys yang sudah kita kasih tempat album guys. World Coin Stock. Stok koin dunia. Nah, ini guys ya. Banyak sekali guys. Balik nih guys ya. Nah ini guys. Kalau ini guys, duit lokal guys ya. Duit 500 guys. 500 rupiah guys ya. Melati guys, tahun 91 guys ya. Sama 2003 guys. Yes ya, sama 100 rupiah guys ya, 100 rupiah karapan sapi guys. Taruh sini ya guys. Nah ini guys ya, ini kita kasih pinggir dulu ya guys. Semuanya guys. Pinggir dulu semuanya guys ya. Ini duit lokal guys ya. Duit lokal 100 rupiah. Nah, rumah apa? Rumah gadang nih guys ya. Nggak salah guys ya. Wayang guys, 1978 guys ya. 1978. Di sini kita punya
1973 guys, yang ini agak tebal. Agak tebal ini guys. Ini 50 rupiahnya guys, 1971. Nah, lumayan banyak nih guys. Nih saya ingat saya ngumpulin dulu ini guys ya. Udah lama sekali saya ngumpulin ini guys. Ini dari awal ketertarikan saya sama koin-koin ini guys. Pertama ini yang saya kumpulin ini guys. Lalu saya kumpulin yang lain guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Sekian review uang-uang koin mancanegara dan uang koin lokal. Jangan lupa like, share, subscribe, guys ya. Juga jangan lupa tinggalkan komen, bantu channel saya agar berkembang guys ya, agar kita bisa review, kita bisa bikin konten-konten menarik lainnya lagi guys. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.